teman-teman, jadi ini bahannya, membuat umpan ikan salap. Oke, yang pertama ini dia. Ya, kita tumbuk dulu mie nya. Oke. Oke, ini secukupnya. Oke, saya haluskan dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang mie nya sudah halus. Saya coba salin dulu. Oke, jika sudah, kemudian kita tumbuk lagi kunyitnya teman-teman. Kunyitnya. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah halus kunyitnya, sudah halus. Saya masukkan lagi bawang putihnya. Kita haluskan lagi. Kemudian saya masukkan lagi tempe teman-teman. Tempenya. Oke, kita kasih patah-patah dulu ya. Oke, baru ditumbuk lagi. Campur semua kunyitnya. Kita haluskan lagi. Saya haluskan lagi. Ya. Saya coba campur lagi sama mie yang tadi sudah saya tumbuk. Kita campur menjadi satu. Oke. Sip. Kita tumbuk lagi agar merata. Teman-teman, jadi sudah hancur, seperti sudah halus, sudah menyatu dengan bahan-bahan yang lain, sudah menyatu. Oke. Oke. Kita coba keluarkan. Jadi ini dia teman-teman, yang bahan-bahannya tadi sudah saya campur. Oke teman-teman, mungkin saya langsung menuju spot mancing ikan salap. Semoga dengan umpan ini saya bisa mendapatkan strike. Oke, mantap. Ini dia, jadi saya langsung menuju spot mancing. Oke teman-teman, saya mempersiapkan, bergegas. Oke, sampai ketemu di spot mancing. Oke, lanjut. Jadi ini teman-teman, umpan yang saya rakit tadi, caranya dimasukin gini ke dalam. Sisinya kita tutup di pinggir-pinggirnya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan kita tekan ke dalam. Ini ditarik teman-teman.
Oke teman-teman, jadi umpan yang saya roasting tadi berhasil ikan salep. Walaupun yang salep teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini hasil hari ini, hasil umpan rakitan saya mendapatkan seekor salep dan umpannya pun masih banyak. Umpannya pun masih banyak teman-teman. Ini ya. Umpannya sangat praktis. Oke. Mantap. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.